Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, di video kali ini kita akan memberikan tips dan informasi Sobat Kicau Mania. Boleh kalian tiru, boleh juga kalian simak ya. Tidak harus ditiru karena adegan ini cukup berbahaya Sobat Kicau Mania. Nah ini kita ambil di sini minyak kelapa Sobat Kicau Mania. Tapi ini nanti ya, ini untuk proses urut kaki anakan murai batu atau pada saat proses pasang ring. Ini nanti kita gunakan. Tetapi di sini kita akan membuat larutan minuman Pita Cik ya. Dan kita akan teteskan ke mulut anakan murai batu. Otomatis kita akan masuk ke kandang ya Sobat Kicau Mania. Kita akan tangkap secara perlahan. Kemudian kita akan teteskan Super N. Nah ini bertujuan Sobat Kicau Mania karena cuaca tidak seimbang ya untuk beberapa hari ini. Kadang-kadang cuacanya panas, kemudian cuacanya dingin lagi, tak menentu pokoknya Sobat Kicau Mania ya, baik di pagi hari, siang, sore, atau malam hari. Nah ini antisipasi ya. Jadi ini gunanya untuk vaksin Sobat Kicau Mania, kekebalan tubuh ya, untuk menjaga-jaga. Karena anakan murai batu di usia seperti ini harus kuat bertahan hidup. Karena untuk di dalam kandang ya, di malam hari mereka tidak pakai lampu. Otomatis di malam hari mereka bertempur dengan cuaca yang sangat dingin Sobat Kicau Mania. Inilah kenyataannya di lolo indukan. Nah Pita Cik ini juga Sobat Kicau Mania ada di konten kita, bermacam-macam cara pemakaiannya. Jadi Pita Cik ini bisa dilarutkan di air minum, kemudian di air bak mandi, kemudian juga melalui makanan seperti kita racik, kita aduk, kita campur dengan air ya, seperti di pakar racikan jangkrik kemarin. Itu kalau kalian tonton, mudah-mudahan kalian akan mengerti. Itulah cara mengolah vitamin Pita Cik ini, karena Pita Cik ini multivitamin Sobat Kicau Mania. Baik juga untuk digunakan untuk lolo induk maupun lolo tangan. Terutama lolo tangan, banyak teman-teman kita Sobat Kicau Mania itu mempermudah sekali karena mereka punya trotolan yang jinak. Lolo tangan itu kan otomatis semi jinak dia. Jadi mudah untuk mereka menggunakan Pita Cik ini dilarutkan di air minum. Nah tetapi untuk kita lolo indukan, cara yang saya pakai ini memang bisa saja ditiru, bisa saja kalian simak saja Sobat Kicau Mania, tidak harus ditiru. Nanti saya akan masuk ke dalam kandang. Nah kemarin sudah kita racik melalui pakar racikan pur jangkrik ya kan, kita campur, kita aduk, kita berikan ke jangkrik. Nah ini cara lainnya Sobat Kicau Mania. Cara ini juga sering kita gunakan, tetapi tidak terlalu sering Sobat Kicau Mania ya, karena kita memantau keadaan. Cuaca di sini sangat panas Sobat Kicau Mania. Nah mereka juga butuh kandungan air, butuh minum Sobat Kicau Mania. Di saat posisi saya tidak mendapatkan kroto, kroto yang besar, telur yang besar itu saya tidak dapat untuk hari ini, maka saya akan pakai cara seperti ini. Ini cara saya yang dulu Sobat Kicau Mania. Nanti saya akan masuk ke dalam kandang, saya tangkap anakan murai batu itu, lalu saya berikan beberapa tetes minuman Pita Cik ini dan juga Super N. Oke Sobat Kicau Mania, mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa paham. Nah kalau yang kalian lihat ini Sobat Kicau Mania, ini hanya sekedar takaran ya, jumlah takaran. Jadi saya melakukannya dengan jumlah botol ya, seperti itu. Kalian juga bisa lakukan itu di dalam gelas Sobat Kicau Mania, tidak harus seperti yang saya lakukan ini. Nah kemudian Super N ini juga akan kita gunakan, kurang lebih satu tetes lah pokoknya Sobat Kicau Mania. Tapi saya harus masuk ke dalam kandang, mudah-mudahan indukannya tidak stres. Karena ini juga tergantung karakter indukan Sobat Kicau Mania. Otomatis saya akan bermain dan saya akan tangkap anakan murai batunya. Otomatis saya juga akan lama di dalam kandang. Nah itu kelihatannya sedikit bingung Sobat Kicau Mania kalau untuk pemula yang mendengar ya kan. Tapi inilah cara kita di lolo indukan. Karena lolo indukan ini memang sistemnya, programnya ini lebih banyak ekstrim. Termasuk juga nanti pasang ring ya. Di konten saya yang lama juga ada. Pasang ring juga harus masuk, kemudian kita tangkap dan lain-lain. Nah oke Sobat Kicau Mania, langsung saja kita akan masuk.
Nah, memang cukup sulit sobat kicau mania ya, karena anak murai batu ini sudah turun glodok ini, mereka sudah kenal indukannya otomatis seperti itu karena mereka sudah disuap indukannya sampai turun glodok. Nah, kalau seperti ini juga otomatis ya, kalau kita pegang seperti ini, kalau tidak berhati-hati dengan pelan-pelan ya, anak murai batu ini akan menjerit sobat kicau mania, otomatis tangan kita diserang oleh indukannya. Oleh karena itu sobat kicau mania, kita melakukan ini dengan ekstra hati-hati sobat kicau mania ya. Nah, ini sobat kicau mania, minuman pita cik sudah kita bawa masuk ke dalam kandang. Selanjutnya kita akan memberikan, kita teteskan ke mulut anakan murai batu ini, satu tetes atau dua tetes sudah cukup sobat kicau mania. Kemudian super N ini satu tetes. Nah, kalau kalian ingin melakukan seperti yang saya lakukan ini sobat kicau mania, kalian harus ekstra hati-hati dan pelan-pelan, jangan terburu-buru ya, jangan membuat istilahnya anakan murai batu ini menjerit atau teriak, itu akan memancing indukannya emosi sobat kicau mania. Jadi kita santai saja di sini, itu caranya, triknya sobat kicau mania kalau kalian ingin melakukan adegan yang seperti saya lakukan ini. Tetapi ini tidak harus ditiru ya sobat kicau mania, karena ini sangat berbahaya. Nah, ini memang lolo indukan murni sobat kicau mania. Kalau kalian mengikuti di konten saya kemarin, ini continue bersambung ya, dari saat menetas 3 poin sampai dengan sekarang turun glodo. Ini benar-benar lolo indukan, bukan lolo tangan sobat kicau mania. Bukan lolo tangan lalu saya masukkan ke kandang lagi, bukan. Karena ini bukan settingan, ini benar-benar real dan nyata sobat kicau mania. Ya, dua tetes saja sudah cukup sobat kicau mania ya, untuk anak murai batu usia 12 hari turun glodok seperti ini sobat kicau mania. Jangan berlebihan karena itu akan membuat perutnya gembung ya, otomatis dia akan tidak nafsu makan sobat kicau mania ketika indukannya membawakan makanan. Jadi porsinya sedang-sedang saja, baik minuman maupun makanan. Nah, pejantan ini kelihatannya emosi sobat kicau mania, karena kita mengganggu ya, masuk ke kandang ini kemudian menangkap anaknya ya, ini kelihatan seperti mengganggu ya. Jadi mereka ini sedang fokus untuk menyuap anakannya makan sebenarnya, tiba-tiba kita masuk seperti ini kesannya mengganggu. Nah, ini salah satu pembuktian kita sobat kicau mania ya, kalau kita masuk ke kandang ya, walaupun lolo indukan seperti ini, sering dikatakan orang liar ya, jadi kita memang harus bisa beradaptasi sobat kicau mania. Itu kuncinya sobat kicau mania ya. Kalau saya di sini sudah biasa dari dulu adaptasi dengan indukan, kemudian anakan murai batu ini adaptasi dengan kita. Nah, itu rumusnya sobat kicau mania, kalau tidak mau kaget ya, tidak mau indukan ini stres. Memang awalnya kelihatannya seperti stres, tapi ini harus dibiasakan sobat kicau mania. Dan kalau memang belum terbiasa seperti ini, jangan dilakukan, karena ini bisa memancing indukannya cepat stres sobat kicau mania. Karena itu sobat kicau mania, cara seperti ini dilakukan hanya untuk yang ahli saja sobat kicau mania, atau sudah berpengalaman ya. Kalau untuk belum berpengalaman, nah ini kita tidak anjurkan sobat kicau mania, karena ini cukup berbahaya dan sangat berbahaya ya bagi pemula. Nah, kalau untuk kita sendiri di sini sobat kicau mania ya, kita nekat masuk karena memang ini kebiasaan kita sobat kicau mania ya, ini memang kegiatan kita.
Selanjutnya kita teteskan Super N seperti ini sobat kicau mania ya, dengan tenangnya dengan santainya kita memberikan Super N ya. Indukannya otomatis melihat sobat kicau mania, tetapi kita di sini tidak menangkap anakannya ya. Kita bersikap seperti tenang. Kalau kita tangkap ya otomatis indukannya akan panik dan marah dan menyerang tangan kita sobat kicau mania, seperti di video tadi sobat kicau mania, tangan kita diserang. My appetite, don't leave me here high and dry.